bulan ini kualifikasi terakhir tinggal 12 WP3. Dan pastikan bulan depan cair 24 juta. Sebelumnya memang pernah bekerja, tapi resign dan memilih menjadi seorang ibu rumah tangga karena kedua putra saya membutuhkan saya. Ya, jadi saya berpikir bahwa saya tidak akan berhasil jika anak-anak saya terlantar, menurut saya sih waktu itu. Jadi saya memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Pernah mencoba beberapa bisnis MLM, penjualan tiket online, tapi tidak sekeren ketika saya memutuskan join Oriflame. Join Oriflame waktu itu saya lihat, yang pertama saya mengucapkan terima kasih juga kepada upline tercinta Kayu Fair. Terima kasih sudah menjadi pembuka jalan. Dulu saya juga pernah menolak Cafe Bri 2014 waktu diajak join Oriflame. Waktu Cafe Bri aja saya bilang, ah kak, tidak. Tetapi 2017 saya melihat upline saya. Waktu itu Cafe Bri, saya join Cafe Bri sudah bonusnya 16 juta. Upline saya 7 juta dan ke Bali. Jadi saya dalam hati serius, Oriflame kasih transferan 7 juta. Waktu itu saya masih Thomas, teman-teman, terus terang. Saya tidak percaya bahwa bakal ditransfer. Terakhir, setelah saya join, terus terang teman-teman, waktu saya join, saya langsung bilang ke Ivan, kak, saya mau 2 juta, bisa? Kak Ivan langsung jawab, bisa. Bisa, Nov. Caranya, kak, lu minimal per bulan itu, lu tupo itu 800 ribu, 100 PP, selebihnya lu merekrut. Dan teman-teman, ada apa yang saya bisa ditanyakan, sejak saya join polisi, ketika dijelaskan merekrut, saya tidak pernah bilang, kak Ivan, merekrut susah. Tidak pernah. Saya tidak pernah bilang, kayu fan, jualan susah. Tidak pernah. Karena apa teman-teman? Karena saya mencintai pekerjaan saya. Saya mencintai bisnis produsen sejak saya memutuskan baru. Ibaratnya, ketika teman-teman bekerja di satu perusahaan, teman-teman tidak suka bekerja di situ, tidak mencintai pekerjaannya. Bagaimana teman-teman mau enjoy menjalankan pekerjaan itu? Tentu kan tidak kan? Nah yang pertama, kita cintai dulu bisnis. Kita cintai produknya, selebihnya setelah itu merekrut. Kalau ada teman-teman yang mengeluh, ini sudah rekrut banyak orang, sudah 100 orang, ditolak emosi. Teman-teman, ipar saya yang berdiri tadi 20 juta, pernah tolak saya. Pernah. Waktu saya ajak pertama, enggak Nov, saya hanya ambil bonus krim aja deh setiap bulan di kamu. Tapi seiring waktu, seperti yang pernah dijelaskan upline-upline bahwa penolakan itu adalah penerimaan yang tertunda. Ada juga sahabat saya, ada Kak Ivon Atopa, itu saya ditolak mentah-mentah teman-teman 2017-2018, tetapi 2019 dia menyerahkan KTP sendiri. Sekarang sudah N18. Kalau cerita penolakan ada satu lagi, namanya Nelsa, itu juga sama. Itu waktu saya ajak juga saya dihardik, no Novi, no. Dia bilang begitu. Tapi sekarang juga sudah N18 teman-teman. Jadi yang harus teman-teman tanamkan adalah bahwa merekrut di Oriflame kita bukan menyusahkan orang lain. Kita bukan suruh dia jual sawah. Kita bukan suruh dia jual mobil. Tidak. Kita mau membantu dia punya penghasilan tambahan. Kita mau bantu dia. Fokuskan itu dulu teman-teman. Jangan teman-teman fokusnya kita rekrut dia, ini dia sudah masuk dalam kita punya tim nih. Oh dia mati, dia habis, dia kita naik level. Jangan. Karena tugas kita adalah kita merekrut dia karena kita mau ajak sukses bareng di Wifi. Kalau rekrut itu gratis, kenapa teman-teman harus baper? Rekrut kan tidak rugi, ya kan? Setuju? Setuju. Apakah rekrut teman-teman rugi? Iya. Iya. Apakah di